diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Di dalammu selalu, oh Tuhan, tetapkan rasa cinta ini hanya untukku. Selalu setia, selama cinta. Lalu denganmu, kasihku selamanya. Lalu denganmu, cintaku bersama. Tahu tak kau diriku, rasa kepimpin. Kau jauh dariku, ku ingin ikhbalimu selalu. Oh Tuhan, tetapkan rasa cintaku. Oke, tepuk tangannya dong sekali lagi buat Zappo. Kecil-kecil, sambil keriting, bener kan? Tadi waktu didiknya nyanyi, uratnya sampai keluar-keluar gitu. Sekali lagi kalau dia nyanyi, urannya dan untuk kayaknya yang paling menarik perhatian vokalisnya ini. Untuk dewan juri, dari sisi vokalis bisa saya persilahkan langsung kepada Mbak Devi, silahkan. Ya, selamat malam Zappo. Masih grogi. Kayaknya masih grogi ya. Okay. Tenang dulu, tenang dulu. Sudah berakhir. Santai aja. Coba aja semua ya ke depan boleh. Masih ribet dengan alatnya, Kak? Iya, gak apa-apa. Iya, ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kalau rusak, minta lagi. Oke, selamat malam semuanya. Untuk malam hari ini, ada beberapa koreksi mungkin ya. Ngerasa grogi ya? Iya. Untuk personel yang lainnya? Enggak ngerasa grogi. Atau vokalisnya aja? Atau vokalisnya aja. Ya doang soalnya tadi ya. Kelihatan dari mukanya kan? Gitu, masih tegang ya? Iya, masih tegang. Oke, okay. Kamu lagi gak fit ya sayang ya? Lagi batuk atau apa? Iya. Oh iya. Okay. Sebenarnya timbre suaranya bagus, serak-serak gitu ya. Iya, kayak udah berkarakter gitu. Iya, salah ya? Iya. Nah, itu mungkin nanti untuk range suaranya nanti bisa dilatih lagi ya. Jadi mungkin karena tegang juga di atas panggung, jadi itulah salah satu efek mungkin ya. Kalau misalkan tegang, tenggorokan bisa tiba-tiba kering dan hilang suaranya di beberapa part yang tinggi. Kalau untuk komposisi musiknya, saya rasa malam hari ini lumayan, tetapi di sisi lain masih bermain aman, itu dia. Mungkin bisa ditambah lagi intensitas latihannya, ya. Tapi tetap semangat,
nggak boleh kecil hati. Jadi untuk event-event seperti ini bisa dibuat menambah pengalaman juga, ya, dibuat evaluasi juga nanti kedepannya gimana. Oke? Okay? Iya, okay. Oke, kita aja cukup. Sudah cukup. Oke, okay, terima kasih Mbak Devi. Dan untuk komentar yang selanjutnya untuk Mas Adriansyah, silakan. Cek. Selamat malam Sabu. Ya, kostumnya keren. Dari sisi aransemennya, tadi di awal sedikit fusion gitu ya. Mungkin kalau ada dari beberapa rangkaian aransemen, mungkin lebih berhati-hati lagi untuk pas bagian perpindahan. Setiap saat perpindahan sedikit kurang kompak sih tadi. Cuman overall sih Ryan sudah berani bermain fusion dan lagu ini juga lumayan susah juga untuk dinyanyikan karena situ ada perpindahan modulasi chordnya juga lumayan banyak. Mungkin kalau dari saya itu aja, terus latihan lagi, sukses selalu. Oke. Oke, sudah cukup Mas Andriansyah. Oke, terima kasih. Dan untuk komentar yang terakhir dari Bapak Oni, silahkan. Oke, selamat malam Zabo. Oke, luar biasa. Saya suka sekali sama vokalisnya. Kamu sudah punya karakter yang spesifik, maksudnya ini suara kamu gitu. Dan itu tinggal dimatengin lagi aja ya. Tinggal dimatengin lagi, pertahanin karakter yang kamu punya, perdalam lagi sehingga karakternya lebih kuat lagi. Saya suka sekali vokalnya. Kemudian untuk musiknya itu mungkin kalian terutama perlu belajar di tempo. Jadi pada satu komposisi lagu itu ritmenya oke lah, dia ada dinamika, ada mungkin yang cepat, ada yang lambat, tapi temponya pasti pasti match gitu. Tadi saya dengerin kalian sambil ngetuk-ngetuk, ada beberapa ketukan yang gak pas, gak bareng gitu ya. Jadi mungkin per person dimatengin lagi, belajar, bisa jadi yang ngedrum juga belajar pakai metronom, atau mungkin yang pegang alat yang lain juga belajar pakai metronom, akan sangat mempercepat kalian untuk lebih matang lagi. Itu saya pikir bagus sekali penampilannya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman buat Zapo. Ini Dek, bentar mau nanya. Dek, gue ringti. Susu wae. Kamu ngantuk ya? Kamu nyek ke sini ya? Kamu ngantuk ya? Enggak, serius. Serius. Dari tadi dari tadi kamu kan. Itu ngantuk ya, ngantuk pasti. Ya udah, habis ini bisa istirahat, persiapan. Kalau ada PR bisa dikerjakan di belakang. Oke, sambil mesen tentunya. Oke, ayo terima kasih Zapo. Sekali lagi tepuk tangan buat Zapo. Vokalisnya yang keren. Dia punya karakter sektor. Keren. Oke, semangat ya coba Gus. Oke, dan sekali lagi saya mengingatkan, oh iya, belum kenal ya sama MC-nya. Oke, gak usah diperkenalkan. Gak usah diomongin kalau MC-nya tuh sedikit intro, gak usah diomongin. Gitu. Dan Instagram-nya @sedikitintro juga gak usah dikasih tahu, udah gak usah gitu ya. Yang mau nge-follow udah gak apa-apa, @sedikitintro tapi udah ya, terima kasih. Dan sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman semua, buat semua pengunjung yang baru datang juga terima kasih, selamat malam Mbak Mas. Dan sekali lagi, selain kita mengadakan event musik, kita kemarin juga mengadakan stand up comedy di sini, sering barengan sama Dodit. Dan di tanggal 6 Oktober 2018 kita juga ada stand up comedy tour, ya kan? Dengan temanya, dengan nama tournya Tangi Turu, dengan cek. Oke, sudah. Oke.